Baik itu adalah menjadi amalan para salafus soleh. Setiap kali Ramadan, dia orang akan pastikan ada orang miskin makan bersama mereka. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia takkan berbuka puasa melainkan dalam majlis dia ada fakir miskin, dia akan pastikan. Eloklah saya ingat kena ada amalan ni ya. Walaupun kita makan di rumah dengan keluarga berbuka, tapi elok ke jemput orang susah makan dengan kita? Tak mesti jemput satu van anak-anak yatim meletih bungkus kita kan. Budak-budak makcik cleaner ke opis ke, mana ibu butungan datanglah berbuka dengan kita. Besar pahala dia. Tapi kepada tuan-tuan, kalau nak bawa orang berbuka pas buat puasa di rumah, pastikan bincang dulu dengan isteri ya. Kadang isteri marah, bawa balik orang entah mana-mana jumpa dan bawa balik. Mana jumpa, tak bolehlah begitu. Sebab dia nak prepare, kadang tak maklum awal macam mana dia nak standby, nak masak apa semua. Kita lah tinggal berdua, dia masak nasi dua pot je. Makan cara orang sakit lah, orang tua-tua. Tiba suami rajin, jumpa mana Bangladesh kat Bazar Ramadan, dia bawa balik lima orang ke rumah. Benda makan adanya. Isteri nak marah tengah puasa. Bolehlah roti ke dunia, mujur Bangladesh boleh makan roti. Hari esok bawa lagi Nepal mana jumpa pula lima orang. Ah, isteri dah start nak berbulu dah ni. Hari ketiga dia jumpa jemaah tabligh Indonesia mana lima orang bawa balik. Isteri tak boleh tahan. Tengah 7.21 azan, tutup lampu blackout. Degi kat suami tarik telinga. Bang, lain kali nak bawa tamu. Bukan saya tak, bukan saya marah. Boleh, bagus. Tapi bincanglah, saya boleh masak. Malu saya macam ni. Takkan hari nak bagi buah kurma ke orang. Macam tak, tak ada orang perempuan rumah ni. Malu saya macam ni. Dia tarik telinga suami ni. Sekali keluar suara, aku tetamu lah. Salah telinga pun. Dia tarik telinga Indonesia pun. Cerita je lah. Begitu juga ada satu orang tabi'in, Ibn Shihab Al-Zuhri. Ibn Shihab ni, dia ni tabi'in junior. Dia tabi'in ada beberapa level. Kalau tabi'in yang senior macam Urwah bin Zubair, Sa'id bin Musayyib tu yang senior. Kalau macam Ibn Shihab Al-Zuhri ni, level bawah. Dia ni terkenal sebagai orang yang membukukan ilmu hadis di atas titah perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia ni tiap kali bulan Ramadan, dia tutup semua kelas pengajian hadis dia. Dia buat dua perkara je. Pertama baca Quran, yang kedua bagi orang miskin makan. Amalan dia. Begitu juga Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah. Siapa Hammad bin Abi Sulaiman? Dia ni 18 tahun jadi guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tu champion dah ilmu. Kalau dia champion, tok guru dia lagi lah championnya. Hammad bin Abi Sulaiman rahimahullah. Dia ni tiap-tiap bulan Ramadan, KPI dia, dia akan pastikan dia beri makan kepada 500 orang tiap-tiap tahun. Dan 500 orang tu juga dia akan berikan 100 keping wang perak untuk belanja hari raya. Dia jadikan amalan dia tiap-tiap tahun. Baik itu tuan-tuan, ada peluang belanjalah orang makan. Besar pahala dia. Terutama orang yang banyak amal ibadah. Tapi saya mencadangkan tuan-tuan, kalau nak rasa seronok menengok nikmat kita bagi orang ni orang hargai, belanjalah orang berbuka. Jangan belanja morih. Belanja morih rugi. Morih ni ok, pahala ada. Tapi kita sakit hati menengok muka orang yang makan morih tu. Kadang kita sponsor karipap. Kalau sponsor karipap masa berbuka, orang makan tu kita nampak dia bersyukur. Kita sebab menengok dia makan. Cara dia masuk mulut tu macam iklan McDonald's, KFC. Slow motion. Pada karipap dia, sebab dia berbuka ke mulu berbelah jam tak makan, bila dia makan tu Allah Allah sedapnya karipap. Kita yang sedekah ni seronok. Tapi kalau bagi morih, dia dah kenyang habis terawih kan, ada makan karipap tu, dia angkat, dia tengok, dia goyang, rasa nak tumbuk muka. Macam tak suka lah tu, jadi nak marah tu kadang tu. Cik dia ngunyah tu macam rancangan Master Chef, macam nak ngabur tak sedap berapa tak tahulah. Lepas tu saya cadang, beri berbuka aku. Beri morih sakit hati kadang-kadang. Ha, tapi kalau nak dapat rahmat dan keampunan daripada Allah, banyak-banyak kalah bersedekah di bulan Ramadan. Yang ketiga, wal qaziminal ghaiza, orang yang menahan kemarahan. Ini saya tak ulas sangat lah ya. Dan yang keempat, wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain.
Ni payah sikit, musim-musim lepas raya ni payah sikit. Payah sikit. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Yang kelima kata Allah, orang yang dapat rahmat dan pengampunan aku bulan Ramadan, bila dia buat kesilapan, dia segera ingat Allah dan terus minta maaf. Ha, itu Tuhan nak. Macam kita duduk Malaysia, ya? Kita duduk Malaysia ni berbilang kaum, berbilang agama. Sebab itu puasa ni al-imsak, al-imsak. Al-imsak bermakna puasa ni al-imsak. Imsak ni maknanya menahan. Puasa ni menahan, bukan membuang. Menahan, nak tahan. Geram, tahan. Dia tahan je. Sebab itu bukan buang. Kalau tuan-tuan nak buang segala maksiat, duduk Mekah lah. Duduk Mekah tak ada maksiat. Sini tak boleh buang, tahan boleh. Nak tahan, nak buang maksiat macam mana Malaysia ni? Kita bilang kaum. Jalan di bandar kan, kita ni genti tasbih Allah 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 Allah. Sampai terpilat amoi melentah, pakai skirt, bawah punggung sikit aje. Allah 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 Allah. Batal tak puasa? Tak, kita menahan. Allah Allah Allah. Astaghfirullahalazim. Ah, gitulah. Seolah begitu. Kadang buka televisyen. Kita bukan macam TV di Arab Saudi, ngaji 24 jam. Tak ada. Kejapkan drama, kejapkan cerita James Bond, kejapkan cerita ni. Ada pula kan auratnya lain macam pula. Ada kan tengok, eh bercium pula dah. Alih pula, eh baca berita pula. Benda nak menengok je. Akhirnya Malaysia ni kita akan rasa tak selesa. Dah, tahan saja. Istighfar. Apa itu Tuhan sebut? Orang yang buat kesilapan, dia balik pada Allah dan minta ampun. Aku ampun ngalah. Macam contoh kita pergi ke LCC, kita kerja sana atau nak cari barang, tiba nampak amoi ke apa pakai LCC, kita pun Allah Akbar. Cukuplah. Mana minta ampun. Terus ingat fadzakarallah, ingat pada Allah. Ada orang tanya, kalau nampak orang perempuan LCC, nak baca apa ustaz? Baca istighfar ke, baca Allah Akbar ke, baca? Bacalah apa saja, asalkan dia pada perkataan itu ada zakarullah, asal menyebut Allah. Hatta kalau amoi lalu subhanallah pun boleh. Tapi macam orang fitnah lah. Sebut alhamdulillah, lagi fitnah ni orang. Padahal dalam tu ada perkataan Allah. Sebab nazratu ula laka wa thaniatu alayka. Pandangan pertama itu sedekah. Pandangan kedua berdosa. Mana kita berjalan nampak amoi. Wow, ah, itu rezeki ya. Itu rezeki. Alihkan pandangan. Jangan tengok lagi dah. Tengok berdosa. Maknanya wow, alihkan pandangan. Tengok, ah, tak ada dah. Itu je kaedah. Jangan congkir biji mata jadi kasim selamat pula dah. Kenapa buta bulan Ramadan? Saya nak mengelak maksiat. Tak cerdik tu namanya. Tuhan mengatakan, awak wallazina idza fa'alu fahisyah aw zalamu anfusahum zakurullah. Tengok tu, sebut nama Allah, minta ampun, aku ampunkan, kata Allah. Ada orang tanya, ustaz, kalau tengok orang puan seksi, sebut Allahu akbar boleh tak ustaz? Boleh, tapi tajwid kena betul. Mana kalau nampak orang puan seksi, Allahu akbar, ha, itu tak apa. Kita tak nak bila nampak seksi, Allahu akbar, ha, itu tak boleh. Bila sebut begitu, maksud jadi lain. Kalau sebut Allahu akbar, itu maknanya Allah maha besar. Tapi kalau Allahu akbar, itu maknanya Allah besarnya. Ha, itu lain tu. Ha, itu lain. Itu boleh membatalkan puasa. Ha, jadi bila nampak, tunduk. Macam pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni gerai depan tu jual perah ayam, dalam tu perah orang semua dalam tu. Jadinya kita Allah 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 Allah, banyakkan zikir pada Allah. Dan yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang kalau dia ada perangai tak senonoh, dia tak teruskan dia bulan Ramadan ini. Mana dia dia kaki karaoke misalnya, dia memang champion lah karaoke. Ramadan ni dia stop sekejap. Dia tak teruskan. Masalah Syawal sambung balik tu cerita lain. Dia hormat, hormat. Dia champion main snooker misalnya. Tapi Ramadan ni dia stop main snooker lah. Datang masjid sembahyang. Orang-orang macam inilah yang berhak dan layak mendapat rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya banyak kita nak terangkan, tapi saya kira masa tak mengizinkan. Dan tuan-tuan pun ada beberapa agenda kita di peringkat masjid selepas pada ini. Buat akhirnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan dan juga perhatian yang diberikan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Moga-moga Ramadan yang kita lalui ini, Allah Ta'ala akan betul-betul mendidik dan mencanai jiwa kita
menjadi orang-orang yang bertakwa mudah-mudahan. Saya kira sekadar itu, sebelum pisah kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga-moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tina al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wazzi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.